Halo, selamat malam trader. Pada video kali ini saya akan membahas beberapa sentimen terkait dengan kenaikan suku bunga Bank Indonesia. Rapat Dewan Gubernur Bank Indonesia memutuskan menaikkan BI rate sebesar 25 basis point menjadi 3,75%. Suku bunga deposit 4,5% dan suku bunga lending 4,5%. Hasil ini di luar ekspektasi pasar yang memprediksikan BI akan mempertahankan BI rate 3,5%. Kebijakan ini dilakukan untuk menyambut kebijakan pemerintah dalam menaikkan harga BBM bersubsidi agar inflasi tidak terlalu tinggi ketika kebijakan tersebut diberlakukan. IHSG hari ini ditutup positif 0,78% di tengah pelemahan Wall Street pada dini hari hari Senin, dan Bursa Asia juga terdepresi akibat kekhawatiran pasar atas isu kenaikan suku bunga The Fed pada pertemuan mendatang. Saat ini pasar masih menanti keputusan pemerintah menaikkan harga BBM bersubsidi yang akan berdampak meningkatnya inflasi. Hal ini akan berdampak negatif pada market. Perlu saya sampaikan bahwa kekhawatiran market saat ini bukan dari kenaikan BI rate, melainkan dari ancaman inflasi yang bisa terjadi atas dampak dari kenaikan harga BBM bersubsidi. Neraca dagang dan kredit rate perbankan masih mencatatkan pertumbuhan. Hal ini menjadi sentimen positif bagi perekonomian Indonesia dalam jangka menengah. Namun perlu diantisipasi, kenaikan inflasi atas dampak kenaikan harga BBM bersubsidi akan mengganggu kestabilan ekonomi. Dari historikal, ketika inflasi mengalami kenaikan, biasanya sektor komoditas yang berpeluang mencatatkan kenaikan harga. Terlihat pada hari ini, market merespon atas kebijakan antisipasi BI atas kenaikan harga BBM bersubsidi. Hari ini tercatat ada dua sektor yang saya perhatikan mendominasi kenaikan IHSG, yaitu sektor basic mineral yang menguat 1,66% dan energi yang menguat 3,3%. Dalam 4 bulan terakhir, saya menyarankan untuk tetap fokus pada kedua industri tersebut. Dan sampai hari ini pun saya masih mempertahankan rekomendasi saya untuk tetap fokus pada saham-saham yang berkaitan dengan pertambangan mineral dan energi. Semoga dengan pandangan ini kita bisa menyikapi market lebih bijaksana, penuh pertimbangan, dan bisa mengatur manajemen money dengan tidak melakukan transaksi secara agresif di tengah kekhawatiran pasar. Kali ini kita lihat teknikal dari komposit atau indeks IHSG. Hari ini ditutup positif 0,78%. Perlu diantisipasi adanya pola simetrikal yang mungkin berpeluang terjadi apabila IHSG tidak mampu breakout dari resisten 7.257. Saya tandakan. Ada resisten di sini di 7.257. Apabila IHSG belum mampu breakout dari 7.257, maka IHSG berpeluang untuk terdepresi atau terkoreksi setidaknya kembali menuju ke area 7.000-an. Ya, perlu diantisipasi. Dengan begitu, Anda bisa mensiasati transaksi-transaksi yang mungkin Anda lakukan di waktu yang akan datang. Perhatikan, di sini juga saya menemukan adanya divergen, adanya bearish divergen. Ya, adanya bearish divergen yang mungkin menjadi pendukung atau momentum untuk IHSG ini terkoreksi. Sekali lagi, ini bukan suatu kepastian, tapi ini adalah suatu analisa yang mungkin bisa jadi referensi Anda untuk Anda tetap berhati-hati di beberapa hari ke depan, mungkin 1 minggu ke depan. Saya tetap menyarankan untuk fokus dalam atau di sektor komoditas, baik itu di energi ataupun
di basic mineral. Oke, cukup sekian dari saya untuk analisa IHSG kali ini. Good luck untuk aktivitas investasi Anda. Saya Alfian, see you.